selamat datang di video Galimba. Dan kali ini aku ada di Badak Sirkuit di Tanjung Lesung. Nah sekarang itu harusnya tim STIE turunin J1 dari driver kami. Cuman kan barusan ganti engine dari F10 ke K10, jadi mesti ada perbaikan yang beberapa settingan yang harus disesuaikan. Jadi mungkin belum saatnya turun. Langsung kita aja lihat nih mobilnya. Wow, orang ada wheelies. Ini apa sebenarnya? Jimny bawaan Jimny Long. Mesinnya di sini ada K10, cuma gak enak kalau mau buka. New safety, udah ada netnya ini. Bucket seat. Terus ini roll barnya dari IMI. Nah, ini masih belum beres ya. Mau beresin. Dalamnya udah ada instrumennya beda, diganti semua. Hanya ini tapi masih ada nyisa. Sisi AC juga masih ada. Setir pakai Nardian. Tachometer. Joknya udah disesuaikan. Tachometer bawaan. Joknya bucket nih tadi. Dan ini seatbeltnya pakai yang 5 titik. Setelah itu untuk suspensi ini dari Z Suspension. Dan lari tutup dulu. Ini langsung nongkrak ke apa namanya, Rockets. Ini gearboxnya, baknya maksudnya. Ini yang long ya, jadi dipotong kayak bak mobil bak gitu. Bodinya masih utuh semua, cuma dipotong dari yang belakang atasnya sama yang belakang. Lainnya masih full besi aluminium ini. Weh, bodinya ini lah pokoknya. Deliverynya dari STIE Mitra Indonesia. Suspensi tadi dan bannya menggunakan Delium Pro Rally ring 15. Depan juga, terus ada free locknya. Untuk yang depan nggak ada perubahan banyak, hanya mungkin pipa pipe dari bumpernya sendiri. Spion buat regulasi. Terus ini tampak belakangnya, samping kanan. Sama coba kita lihat ke cockpit drivernya. Nah ini cockpit driver. Tachometer ini dibikin karbonan. Setirnya nanti agak lebih turun ke bawah karena biar lebih enak setirnya, lebih sporty. Pakai seatnya tadi dan masih pakai pedal bawaan, cuman dimajuin jadi gas sama rem deket, tapi kalau koplingnya agak tinggi. Nanti bisa disesuaikan lagi sesuai kebutuhan driver. Ini netnya. Oh iya, roll gasnya seperti ini ya, kalau belum lihat tadi. Nah kayak gini tuh. Ini semua drivernya. Oke deh. Oh iya, pom apa, tabungnya untuk bensin ada di belakang sini karena buat weight distribution yang lebih baik. Karena sebenarnya kan di belakang, taruh agak tengah, jadi biar ke jumping lebih bagus. Ini roll case-nya taruh di sini karena nyok gigitnya ke sini, ke body bukan ke sasis. Aki di belakang sini biar untuk distribusi yang lebih baik kalau kita lagi jumping juga. Kan jumping tuh mobil teng itu bisa lebih bagus. Oke deh. Ini ada mau start. Oke deh, sekian video dari Galimba tentang Jimny STIE yang biasa digunakan buat balap dari tim STIMI. Ikut turun di kelas J1. Sekian video dari Galimba, thanks. Oh ya, kelupaan. Exhaustnya ada di samping ya. Jadi sebelah di sini. Jadi untuk tampak eksterior di sini kurang lebih seperti itu. Sekian, bye.